Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membeli pelatihan di kartu prakerja atau membeli materi di kartu prakerja. Jadi buat kalian yang baru lulus atau baru lolos gelombang, jadi simak saya videonya untuk membeli pelatihan 2022. Oke teman-teman, dan sebelumnya terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk di support channel ini. Kita lanjut saja. Yang pertama kita login dulu di Google Chrome ya. Oke, seperti biasa kita login dulu. Oke, kalau sudah silakan kalian cari pelatihan di pojok bawah ya, baris kedua. Oke. Nah, di sini saya akan cari pelatihan dulu ya. Oke. Terus kita cari untuk bar ya. Mengolah makanan sehat bagi juru masak. Ini materi tanpa webinar ya, atau tanpa live belajar online ya. Oke, ini paling atas ya. Harganya hanya 150.000 ya. Jadi kita akan beli yang ini ya. Mengolah makanan sehat bagi juru masak. Oke, kita langsung klik saja. Oke. Beli pelatihan. Oke, klik lagi karirmu, beli pelatihan. Oke, kita tunggu dan kita X dulu. Oke, sabar. Terus kita scroll ke bawah. Terus kita ikut dengan kartu prakerja. Seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu proses. Nah, di sini dimintai nomor kartu prakerja ya. Coba kita ambil dulu nomor kartu prakerja kita ya. Oke. Nah, ini yang di atas ya. Nomor kartu prakerja silahkan kalian salin. Oke, terus kita masuk lagi di browser tadi ya. Silahkan kalian copy paste. Terus kalian lanjutkan pembayaran. Nah, terus silahkan kalian masukkan nomor 6 digit yang akan dikirim di nomor yang terdaftar di kartu prakerja teman-teman ya. Terus kita masukkan kode ya. Oke, dan pembayaran sudah selesai. Dan ini sudah ada notifikasinya. Pembayaran sukses. Jadi kita mulai belajar. Dan kita akan cek di dashboard ya. Apakah sudah kurang limitnya atau gimana ya. Kita akan cek. Oke, kita login dulu. Nah, jadi saldonya sudah kurang ya. Tadi 1 juta ini sudah jadi 850 karena biaya tadi 150.000. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, dan jangan lupa untuk di like videonya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. See you to bye-bye.